Kita mulai belajar bagaimana menggunakan pada kesempatan ini. Saya akan menjelaskan bagaimana melakukan pemotongan gambar di drawing. Oke, silakan dibuka drawingnya. Setelah muncul ini kebanyakan setelah muncul job, kita akan mengimport gambar yang akan kan di sini. Saya mau memotong gambar latihan ini. Terlebih dahulu, saya akan ini tanpa setelah itu saya akan memotong dengan perintah Action. Saya akan memotong dari sini. Potongannya saya munculkan di atas, di bawah, di atas saja. Jadi ini perpotongan A dengan skala 1. Seperti itu ya cara melakukan perpotongan. Kembali lagi saya contohkan untuk lebih jelasnya. Klik section, pastikan tercentang warna, kemudian klik bagian mana yang kan di sini bagian ini sampai muncul tanda warna hijau bulat, klik sekali juga di sini. Kemudian klik kanan, oke. Seperti ini ya. Klik sekali di titik pertama. Terus klik kanan, continue. Nah, ini potongannya. Ini bisa kita ngatur skalanya. Saya buat skala 1 dengan skala gambar awal. Seperti itu. Muncullah perpotongan gambar. Seperti ini untuk perpotongan. Kemudian. Itu dulu penggambar. Silahkan di praktekkan.